السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sesungguhnya segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memohon bantuan dan pertolongan hanya daripada Allah. Kita memohon petunjuk, hidayah hanya daripada Allah. Kita juga memohon keampunan daripada Allah akan segala dosa yang telah kita lakukan. Kita berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan diri kita sendiri dan daripada segala keburukan amalan diri kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sesat. Dan sesiapa yang sesat dari jalan Allah, maka tidak ada petunjuk baginya. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Sahabat-sahabat sekalian, pada malam ni kita sambung pengajian Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum, malam ni saya akan baca daripada muka surat 43. Sebab-sebab meletusnya peperangan ini telah diriwayatkan dalam 3 versi. Baik, sebelum tu kisah berkaitan dengan Qusay, ia adalah dalam kitab kita ni menceritakan tentang bagaimana kerajaan Khuza'ah dan Khuza'ah yang menguasai Mekah selama 300 tahun. Ada juga pendapat yang kata 500 tahun Khuza'ah. Khuza'ah dia telah menyerang Mekah, yang mana sebelum tu sebagaimana yang kita mengaji sebelum ni, Mekah diperintah oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kan, lepas tu Nabi Ismail berkahwin, kan, berkahwin, dan kemudiannya datangnya serangan daripada Khuza'ah. Khuza'ah berjaya menguasai Mekah dan memerintah selama 300 tahun. Ini disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Tapi ada juga pendapat yang kata selama 500 tahun. Baik. Jadi daripada kisah ini, kita masuk kisah berkenaan dengan Qusay. Kan? Qusay dia adalah satu orang yang kita kata satu orang yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bahawa dia ada keistimewaan dia. Kan? Dia ada keistimewaan dia. Yang mana dengan keistimewaan yang dia miliki itu sehingga menyebabkan apabila Hulail, kan, daripada puak Khuza'ah, Hulail ni tuan-tuan, dia adalah raja pada zaman tu, pada zaman Qusay, masih pada masa Qusay, yang mana Qusay ni dia berkenan kepada anak Hulail. Jadi anak Hulail ni satu anak perempuan yang cantik, yang ada keistimewaan tertentu dan sebagainya. Dan Qusay ni pula dia juga mempunyai keistimewaan dia. Pada zaman tu,
Khuza'ah dia takkan terima daripada puak lain untuk berkahwin dengan anak dia. Dia macam setengah-setengah daripada kita lah kan. Dia mementingkan keturunan tu, dia nak jaga keturunan tu. Saya ingat dulu zaman saya kecil, kalau orang Kelantan contohnya, orang Kelantan biasa kahwin dengan orang Kelantan. Kalau kahwin daripada selain daripada Kelantan, kita panggil kahwin dengan orang luar. Kahwin dengan orang luar. Tak kira lah Terengganu ke, Pahang ke, orang pantai barat ke, tapi especially kalau orang pantai barat lah, kita panggil orang luar. Tu dia punya term, istilah tu. Kalau di tempat saya tu, di Wakaf Baru Tumpat tu, tuan-tuan, kebanyakannya kahwin sama-sama dalam tu. Sehinggalah bila ramai anak yang sambung belajar, masuk universiti, terdedah kepada dunia luar, barulah perkahwinan tu lebih jauh, kan? Lebih jauh. Jadi pada zaman Qusay ni, dia masih pada masa Qusay ni dia nak kahwin, dia berkenan dengan anak raja di Mekah masa itu, iaitu Hulail daripada Khuza'ah. Dan biasanya puak Khuza'ah dia takkan terima pinangan daripada puak lain. Tapi kerana Qusay ni satu orang yang sangat istimewa. Dari segi fizikal dia, kan, ketampanan dia, rupa paras dia dan sebagainya, tutur kata dia, menyebabkan Hulail ni dia sanggup menerima Qusay sebagai menantu dia. Dan Qusay bila dia berkahwin dengan anak perempuan kepada Hulail, anak kepada Raja Mekah pada zaman tu, dia bukan kahwin saja-saja, dia ada misi dia. Ini yang kita sebut sebelum ni. Bila kita mengaji sirah, kita mengaji tentang strategi, kan? Kita mengaji tentang faktor dakwah, kita mengaji tentang uslubu dakwah. Ini antara benda yang kita mengaji. Dulu kita pernah sebut kenapa ulama membahaskan hikmah dipilihnya jazirah Arab, kan, semenanjung tanah Arab. Kenapa dipilih Mekah? Kita dah cerita tentang bagaimana pentingnya dakwah ni, dia bermula di tempat yang tidak ada gangguan ataupun kurangnya gangguan. Macam pokok lah, dia mula nak tumbuh, kan? Dia mula nak tumbuh, tuan-tuan, dia tak boleh ada banyak penyakit, ada halangan daripada pokok lain, akar pokok lain dan sebagainya. Dia akan mengganggu pembesaran, tumbesaran pokok tadi. Maka para ulama sirah, bila kita start dengan pengajian Ar-Rahiqul Makhtum, di awal-awal dulu kita dah cerita tentang apakah faktor pemilihan Mekah sebagai tempat bermulanya dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qusay dia ada strategi dia. Bila dia berkahwin dengan anak Hulail, anak perempuan Hulail, dia ada strategi dia, iaitu strategi dia untuk mengambil semula pemerintahan Mekah pada masa itu. Jadi bila Hulail meninggal dunia, maka Qusay telah mengisytiharkan dirinya sebagai raja. Pada peringkat awal, puak Khuza'ah dia tak boleh terima. Pada peringkat awal, kan? Sebab mereka telah memerintah 300 tahun. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum sebut 300 tahun. Pendapat lain kata 500 tahun. Bagaimana mungkin takhta itu, jawatan raja itu diberikan kepada orang lain, walaupun dia menantu kepada raja kita. Jadi puak Khuza'ah dia tak boleh terima. Itulah yang menyebabkan berlakunya perang, kan, antara Khuza'ah dengan suku daripada suku ataupun kumpulan Qusay. Berlaku pertembungan dan perang. Bila berlaku perang pada masa itu, sehingga memakan korban yang sangat ramai, kan? Ramai yang terbunuh perang di Mekah pada masa itu. Ini benda yang berlaku selepas pemerintahan Nabi Ismail AS. Yang cerita Nabi Ismail kita dah cerita dah dulu, kan? Bila berlaku perang, sehingga akhirnya datang, timbul dalam kepala masing-masing
tentang bagaimana cara untuk menghentikan pertumpahan darah itu. Okay. Dia sampai bila nak perang? Bunuh antara satu sama lain sampai bila? Sehingga akhirnya kedua-dua puak yang bertembung ini mencapai persetujuan untuk melantik orang tengah. Okay. Dia lantik orang tengah. Dan orang tengah tu satu orang tua yang sangat dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat Mekah pada zaman itu. Orang tua tu nama dia Ya'mur bin Auf. Kan? Ya'mur bin Auf. Umur dia 120 tahun. Masih lagi berfungsi otak dia, akal dia. Masyarakat Mekah masa itu memerlukan khidmat dia untuk menyelesaikan pertumpahan darah yang begitu banyak. Kita kalau umur 120 tahun agak-agak jadi apa tuan-tuan? Duk pakai Pampers. Kan? Kita pakai Pampers. Kita dengan cucu ataupun dengan cicit sama naik. Kan? Orang pergi beli Pampers cicit, beli sekali dengan Pampers kita sekali. Kalau 120 tahun, kalau masih hiduplah. Kan, kalau masih hidup zaman kita lah ni agak-agak boleh lawan dengan Ya'mur bin Auf tu Dr. Mahdi seorang. Sekarang ni umur 100 tahun, 99 tahun, dah 100 tahun, lagi 20 tahun sama umur dengan Ya'mur bin Auf, tu pun boleh bergaduh lagi. Nak bergaduh, nak lawan SPRM ke apa ke boleh, nak berdebat ni dia duduk lawan. Tuan-tuan tengok tulisan dia tentang masalah Israel bila orang serang dia, kan? Dia jawab balik. Tuan-tuan tengok tulisan dia. Saya duk baca tulisan dia. Ni tulisan orang yang umur 100 tahun ke? Kan? Makna orang ni tuan-tuan bila otak dia berfungsi, kan, akal dia tu jalan, walaupun umur 100 tahun dia masih lagi boleh berfikir dengan baik dan berhujah. Jadi Ya'mur bin Auf macam itulah, 120 tahun masyarakat dia cari dia untuk menyelesaikan pertumpahan darah yang begitu dahsyat. Sehingga kan Ya'mur bin Auf ni tuan-tuan, dia tanya. Dia tanya kepada wakil. Wakil yang ada. Yang daripada puak Qusay. Qusay ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia punya susur galuh dekat atas tu, ada moyang dia. Ada moyang dia. Tuan-tuan tengok. Qusay bin Kilab bin Murrah sampai tuan-tuan tengok Ghalib bin Fihr bin Malik. Fihr tu adalah nama satu orang yang kemudiannya dipanggil sebagai Quraisy. Jadi Quraisy tu siapa dia? Fihr bin Malik. Moyang kepada Qusay, Qusay bin Kilab. Jadi zaman dulu nama suku ni, nama suku kaum diambil sempena dengan tokoh yang paling hebat yang diorang ada masa tu. Ha, kan? Kalau di balik pulau ni, katalah ada satu orang tu yang paling hebat, nama dia Jailani contohnya. Di balik pulau, kan? Nama dia Jailani. Ha, sebagai contoh. Ha, di Penang ni, satu orang sebut nama Jailani, semua orang kagum dengan dia. Ha, maka suku kaum dia tu akan dipanggil sebagai Jailani. Tapi tak ada lah. Tuan-tuan cari. Di Malaysia ni tak ada kabilah ke suku kaum ke bani apa-apa nama Jailani. Tak ada lah. Ha, ada Sheikh Abdul Qadir Jailani. Itu ada. Kan? Tapi orang Arab dulu memang sikap. Memang budaya dia macam tu. Tokoh yang ada pada zaman tu yang orang kagum, masyarakat kagum. Maka suku kaum dia, nama suku kaum dia tu ambil sempena dengan tokoh yang mereka miliki pada zaman dia. Jadi Quraisy adalah nama gelaran yang diberikan kepada Fihr bin Malik, moyang kepada Qusay bin Kilab. Ha, itu. Jadi Qusay bin Kilab ni Quraisy, puak Quraisy. Jadi Quraisy ataupun Fihr ni memang satu orang yang hebat, kan? Dia punya bahasa dia, fizikal dia, perwatakan dia, leadership dia dan sebagainya. Ha, jadi bila puak Qusay ni ditanya apa dia kelebihan dia sehingga dia boleh, sehingga dia menuntut untuk menjadi raja di Mekah bagi menggantikan Hulail, maka Qusay pun, puak-puak dia ni kata, kami dulu sekian-sekian, ceritalah kami daripada puak Jurhum,
kan, yang mana Nabi Ismail berkahwin dengan puak kami. Jurhum ni macam mana dia boleh memerintah menguasai Mekah? Kerana datang ada kaitan dengan Nabi Ismail yang berkahwin dengan anak perempuan daripada puak Jurhum. Maka sebab itu pemerintahan di Mekah ditadbir oleh Nabi Ismail AS dengan puak Jurhum, sehinggalah datangnya Khuza'ah, kan? Ini datangnya Khuza'ah. Jadi bila ceritalah tentang kelebihan yang mereka ada dan sebagainya, sedangkan puak Khuza'ah mereka ni datang daripada luar Mekah, mereka bukan duduk di Mekah, mereka tidak ada kelebihan dengan Nabi Ismail AS. Ada sebahagian pendapat ulama sirah kata puak Khuza'ah ni dia datang dari Yaman, daripada luar Mekah datang ke sini. Hang siapa, kan? Maka hendaklah diberi keutamaan kepada puak Jurhum, sebab Jurhum itu dia ada kaitan dengan Nabi Ismail AS. Bila Jurhum datang, dia tengok Hajar dengan anaknya Ismail, dan Jurhum dia minta keizinan daripada Hajar untuk tumpang duduk di Mekah, dan mereka lah yang sama-sama memakmurkan kota Mekah. Sedangkan Khuza'ah dia tak ada apa-apa pun, kan? Jadi sebab tu orang macam saya ni, tuan-tuan jangan lantik apa-apa. Sebab saya orang Kelantan, kan? Nak lantik kena nanti orang dalam negeri ni, orang asal sini. Kita bagi keutamaan kepada orang sini, kecuali kalau orang sini dah tak ada kelayakan, tu cerita lain, baru kita ambil orang luar. Kalau orang sini sendiri ada banyak kelebihan, utamakan orang sini, sebab dia ada adik-beradik yang ramai, keluarga dia ramai, kawan-kawan dia, pengaruh dia dan sebagainya. Tapi kalau orang luar tu lebih baik, baru kita bagi kepada dia. Jadi itu, jadi apa yang disebut itu kepada orang tua tadi, Ya'mur bin Auf, maka bila dia berpaling kepada puak Khuza'ah, puak Khuza'ah tak boleh kata apa. Puak Khuza'ah mengakui bahawa puak Jurhum lebih qualified berbanding dengan puak Khuza'ah. Maka puak Khuza'ah setuju, kan? Kemudiannya pemerintahan itu, penguasaan pentadbiran Mekah diambil alih oleh puak Jurhum. Ini tu contoh kelebihan yang dimiliki oleh Qusay bin Kilab. Macam kuliah kita yang lepas, kita dah cerita, kan, tuan-tuan sekalian, tentang bagaimana pentingnya bila kita mengaji sirah ini. Sirah menceritakan kepada kita tentang pentingnya kita ni memilih keturunan. Bila kita nak kahwin, antara faktor yang kita kena ambil kira ialah keturunan pasangan kita tu macam mana. Kalau kita nak bersuami, nak beristeri, tengok susur galur dia, itu penting. Tapi orang sekarang tak, orang sekarang dikata jatuh cinta pandang pertama, ya, kan? Gi karaoke duk menyanyi-menyanyi, tengok jumpa berkenan kawan tu kahwin. Pasal jumpa dekat karaoke, tiba-tiba mengharapkan baiti jannati. Baiti jannati apa tu? Jumpa kat karaoke, jumpa kat sesin bas, jumpa masa perkhemahan geng-geng motor besar ni, duk peluk belakang, kahwin pun tidak, apa semua tidak. Jumpa tempat macam tu, tiba-tiba mengharapkan baiti jannati, dia tak jadi. Ini sirah, kan? Jadi Qusay ini, tuan-tuan, satu orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dikagumi oleh masyarakat Quraisy pada masa itu, dan dia terkenal sebagai seorang tokoh yang jujur, kan? Seorang tokoh yang jujur, tak ada lah nak putar belik ke, nak tipu orang, perkena orang ke, tak ada lah, kan? Kemudian Abdul Manaf, kan? Abdul Manaf, sebab Nabi kita ni nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi anak Qusay ni ada satu orang ni, nama dia Abdul Manaf. Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ni dia orang yang lebih baik. Hak seorang lagi anak sulung nama Abu Ad-Dar. Abu Ad-Dar dengan Abdul Manaf ni, Abdul Ad-Dar ni dia anak sulung, anak pertama. Tapi leadership dia sangat lemah, kan? Leadership dia sangat lemah. Jadi bila Qusay dia meninggal dunia,
masa dia sebelum dia meninggal dunia, dia duduk tengok anak dia. Macam kita lah tuan-tuan. Bila kita rasa kita dah tak berapa sihat, kita rasa macam umur kita tak berapa panjang, antara benda yang kita akan teliti ialah harta kita macam mana, pembahagian dia kan, anak-anak kita macam mana, siapa lagi yang perlukan pertolongan, macam mana kita nak, apa benda yang kita nak pesan kepada anak-anak kita. Itu benda yang biasalah siapa-siapa yang rasa dia berada di penghujung usia dia. Jadi Qusay ni tuan-tuan, masa dia jadi raja di Mekah, dia duk tengok anak dia ni, Abdul Dar ni, dia satu orang yang lemah. Adik dia Abdul Manaf ni nampak okey kan, nampak okey, tapi hati dia lebih cenderung untuk menyelamatkan anak sulung dia. Kita biasa dalam masyarakat mana-mana pun, kalau boleh anak sulung tu yang akan jadi pengganti kepada ayah kan, kalau anak sulung tu lelaki, itu yang kita harapkan, leadership dia. Kalau ayah tak ada, hang lah kena jaga adik sebab dia yang paling tua, apatah lagi kalau dia lelaki. Biasanya macam itulah. Tapi kadang-kadang anak ni, hak lelaki hak sulung tu lembek, hak sulung hak lelaki tu malas mengaji, duk buat banyak masalah, terlibat dengan dadah lah apa semua, sedangkan kita duk harap kat dia. Ni berita hari ni sedih tuan-tuan, duk tengok apa artis nasyid kita Yasin kan, didapati apa, telah dihukum oleh mahkamah penjara seumur hidup, penjara seumur hidup dan sebatan 12 kali sebatan. Sebatan ni tuan-tuan, macam saya pun dah cerita sebelum-sebelum ni lah, sebatan ni kalau sampai 10, ni 12 ni, kalau sampai 10 punggung tu habis, luka memang teruk lah, kulit tu memang tertanggal, tu dahsyat. Kita tak tahulah macam mana dia buat rayuan ke, dia buat semakan apa, kita tak tahu, itu urusan dia dengan peguam dia. Tapi itulah contoh macam mana dadah ni dia memusnahkan kehidupan kita, merosakkan habis, sedangkan dia seorang artis yang mempunyai bintang dia kan, ramai peminat, lagu nasyid yang dia nyanyikan diminati oleh ramai orang, dinyanyikan dari bibir ke bibir. Tapi mungkin kita ada masalah, tapi kita manage, kita uruskan masalah tadi dengan cara yang salah, terlibat dengan dadah, tanam pokok ganja ke, ada alat-alat proses dadah dan sebagainya, sehinggakan amount dia kan, jumlah dia sampai tahap dikira sebagai mengedar dadah, kena charge bawah 39B sebagai contoh. 39B ni tuan-tuan, gantung sampai mati. Cuma negara kita sekarang ni dah ubah dah undang-undang tu, hakim ada pilihan. Dulu tak ada pilihan, dulu mandatory. Sekarang ada pilihan, daripada gantung sampai mati tu tukar kepada seumur hidup sebagai contoh. Dia nasib baik sebab dia dihukum selepas undang-undang negara kita telah diubah. Kalau tidak, hakim tidak ada pilihan, gantung sampai mati. Itu. Jadi berbalik pada cerita kita tuan-tuan, anak ni macam itulah. Kita duk harap anak sulung, tapi ada ketikanya mungkin daripada asalnya dia memang tidak ada talent. Jadi Abdul Dar ni tuan-tuan, dia satu orang anak sulung kepada Qusay dan dia tidak ada talent. Fizikal dia lemah, leadership dia lemah dan sebagainya. Tapi Qusay dia tetap mengharapkan, dia rasa dia nak bagi juga kepada Abdul Dar. Maka dia bagi kan, urusan tu kepada Abdul Dar untuk uruskan Kaabah dan sebagainya. Jadi banyaklah benda-benda yang dibuat oleh Qusay. Jadi anak dia nama Abdul Manaf kan, Abdul Manaf, dan dia ini antara anak Qusay yang paling yang menonjol di kalangan anak-anak Qusay, dan dia telah diberi tanggungjawab untuk membahagikan, mengagih-agihkan air minum
daripada telaga Zam-Zam. Baik. Kemudian anak kepada Abdul Manaf ni ada seorang tu nama Hashim. Hashim ni juga moyang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Hashim ni dia terkenal dengan sifat kedermawanan dia. Kan? Apa dia buat? Dia suka mengagih-agihkan roti kan kepada jemaah haji. Ini orang yang bagus. Jadi sifat-sifat yang bagus ni antara suka bagi orang makan, belanja orang makan, kenduri dan sebagainya. Masyarakat kita pun banyak, ramai orang duk buat benda-benda macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala lah kepada orang yang suka jamu orang makan. Kan, saya biasa tuan-tuan pergi makan, kadang-kadang bila time nak bayar, yang duk jaga kaunter kata tak payah bayar. Pasal apa? Dia kata sebab ada orang buat kenduri hari ni. Dia dah bagi satu amount, satu jumlah, berapa ratus sebagai contoh. Nanti siapa yang pergi makan kebetulan dalam jumlah tu, RM5, RM10, masuk-masuk-masuk jumlah sampai cukup 200-300 sebagaimana derma orang tadi, barulah dia ambil bayaran. Banyak dalam masyarakat kita duk buat benda macam tu. Kita sibuk, kita tak ada masa nak panggil orang datang rumah, kan? Kita tak ada masa. Masing-masing kerja macam ni lah, kan? Masing-masing kerja sampai rumah dah dekat maghrib, lepas tu maghrib nak datang masjid lagi apa semua. Tu tak cerita ustaz yang gila mikrofon lagi, kan? Gila mikrofon dah masuk isyak pukul 9 tak berhenti lagi, 9.30 masuk gear 5 pula kan? Pukul 10 baru berhenti. Hak tu lagi teruk. Tapi jadi kita ni sibuk, anak-anak ambil anak tuition, macam-macam urusan kita sampai ke malam, letih nak jemur kain. Ada seorang beli dryer, tak sempat nak sidai kain, nak jemur kain, beli dryer dan sebagainya. Setengah orang dia convert ruang tengah rumah dia tu sebagai tempat jemur kain. Saya pergi rumah kawan-kawan nak pinjam tandas apa semua, dia kata ustaz, ustaz naik ke situ, tapi minta maaf dah ustaz, ruang tengah tu kami buat tempat sidai kain. Saya tanya pasal apa pilih ruang tengah, dia kata kami dah study dah rumah ni, hak paling panas, paling hangat ruang tengah. Dia dah test dah. Jemur kain dalam bilik berapa lama kering. Jemur kain ruang tengah berapa lama kering. Dia dah buat keputusan, dah study dah. Ruang tengah tingkat atas tu paling cepat kering. Situ hangat. Tengok orang study sampai taruh tu. Pasal apa? Sibuk. Tak ada masa tuan-tuan. Nak sidai kain dekat luar hujan. Balik-balik tu dia. Kan? Jadi sebab tu orang sekarang ni dia kreatif. Bagus, dia kreatif. Nak jamu orang makan tak ada masa, kita pun sibuk, kita letih. So dia buat macam mana? Bagi duit 200-300 dekat kedai. Kan, siapa makan cukup jumlah tu, itu dikira sebagai apa ni? Derma dia, sumbangan dia untuk jamu orang makan. Baik, itu apa Hashim. Kemudian datuk Nabi kita Abdul Muttalib. Apa keistimewaan dia tuan-tuan? Abdul Muttalib ni dia telaga Zam-Zam ni tuan-tuan. Orang dulu ni jahat. Kalau bahasa kita sekarang ni vandalism. Dia pergi kambuh macam-macam benda duk ada dalam tu. Jadi Abdul Muttalib ni lah antara orang yang berjasa, dia gali semula telaga Zam-Zam. Dan dialah yang bernazar kalau dia diberikan 10 orang anak lelaki, dia akan sembelih salah seorang daripada itu. Cerita yang kata sembelih tu, sembelih apa? Abdullah kan. Abdul Muttalib ni dia punya jasa dia apa? Dia gali semula. Kalau kita fikir logik tu, manusia punya jahat ni, kalau kita lah dah lah duduk di Mekah, air bukan ada pun, harapkan telaga Zam-Zam tu je nak dapatkan air. Kalau kita fikir logik, manusia yang waras, yang sehat fikiran dia, dia akan hargai telaga Zam-Zam tu. Dia akan hargai. Tapi manusia ni, kalau dia jahat tuan-tuan, otak dia dah tertutup, hati dia dah gelap, dia tak syukur benda lagu ni. Dia tak berterima kasih. Allah dah bagi dah sumber air di Mekah. Hatulah yang dia khianat, dia sabotaj, vandalism tu. Benda yang tak sepatutnya orang buat. Zaman kita tuan-tuan tengok, tempat rekreasi. Cuba tuan-tuan tengok tempat rekreasi. Banyak tempat rekreasi hak elok dah tak elok dah. Pasal apa? Habis vandalism. Rumah saya tuan-tuan, depan rumah saya tu ada bukit marak. Bukit. Dulu ada jalan naik sampai atas.
Saya masa saya kecil-kecil dulu, naik atas tu, semua pondok-pondok yang dibina, yang dibuat tandas dan sebagainya, semua rosak, vandalism. Tempat tu cantik untuk orang hiking, rekreasi, riadah dan sebagainya, tapi dirosakkan. Ini perbuatan manusia. Manusia zaman dulu pun macam tu. Kan? Jadi Abdul Muttalib ni lah orang yang dia gali semula. Kan? Dia perbesarkan, perelokkan telaga Zam-Zam. Sekarang ni tuan-tuan nak cari telaga Zam-Zam, tak jumpa dah, dia dah tutup. Saya ingat masa saya pergi Mekah tahun 92-93, zaman tu masih boleh turun. Kan kita turun, orang pakat cedok, tarik air mandi apa semua kat situ. Zaman dulu. Sekarang ni dah tak dibenarkan. Baik. Itu cerita berkenaan dengan Qusay. Jadi sebab-sebab meletusnya peperangan ini telah diriwayatkan dalam 3 versi. Muka surat 43. Baik, apa dia sebab-sebab berlaku perang ni antara Khuza'ah dan juga Jurhum? Setelah Qusay mempunyai ramai anak dan hartanya melimpah ruah serta kehormatannya juga bertambah, terserlah selepas kematian Hulail. Ini penting kita kahwin dengan tokoh, kan? Tuan-tuan, bila kita strategize, kita nak apa, kan? Kalau siapa yang nak bintang dia dalam politik cerah, dia kena kahwin dengan anak orang politik lah, kan? Anak Perdana Menteri, kan? Anak menteri, anak raja, kan? Tu pun kalau anak raja berkenan kat kita. Kalau anak raja tak berkenan, tak boleh. Pasal apa? Sebab dia orang dah kaya, dia orang dah ada pengaruh, dah ada kedudukan. Jadi bila kita pi kahwin dengan anak dia, kita tumpang je, tuan-tuan. Benda dah sedia dah. Bahasa orang sekarang kita kata basuh kaki. Basuh kaki masuk rumah dah siap. Ni kahwin dengan anak orang kampung, hak bukan Tan Sri, hak tak ada harta, yang tak ada jawatan, tak ada pengaruh, apa jadi? Mula-mula kahwin naik motor. Tengok siapa yang mula-mula kahwin, cuba tengok mana ada kereta, naik motor. Sekarang ni gaji berapa? 3,000 seorang ni, 3,000. Saya ingat zaman saya dulu 1,300 kerja kerajaan. Kawan saya jadi pensyarah, gaji 1,300. Lepas potong KBSP, potong hak wajib semua, duit tinggal 900 lebih. Ha, tapi pensyarah UIA. Tu cerita tahun 95. Ha, tu zaman tu. Kawan saya kata, susah jadi pensyarah UIA ni, dia kata. Saya kata, pasal apa? Dia kata, balik kampung, kawan-kawan kenal kita, lecturer, pensyarah. Wah, lecturer. Dah lah lecturer UIA pula tu, International Islamic University. Wah, hebat. Balik kampung, kawan-kawan suruh belanja, open table. Open table yang kawan ni, kat hidung tu, kan? Kat hidung. 900 duduk tinggal di Kuala Lumpur. Mana ada duit 900? Tuan-tuan beritahu, 900 nak makan apa? 900? Ha. Orang tak tahu dia kira oh lecturer duit banyak, padahal tak ada duit. Gaji 1,300 potong tinggal 900. Ha, tu contoh. Ha, sebab tu bila kita belajar sirah, antara benda yang kita belajar ialah tentang strategi. Kahwin dengan anak raja, kahwin dengan anak pemimpin, dengan orang yang ada, yang dah ada dah benda tu, maka itu kita panggil shortcut, kan? Jalan pintas untuk kita cepat, cepat berpengaruh, cepat ada kedudukan, cepat kaya dan sebagainya. Itu shortcut. Baik. Maka dia merasakan dialah yang lebih berhak berkuasa di Mekah, ni Qusay yang kita cerita tadi, dan menangani urusan Kaabah berbanding Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Sementara itu dia menyokong penuh kenyataan bahawa Quraisy ialah pelopor keturunan Ismail. Pasal apa? Sebab dia keturunan Quraisy. Dia sendiri Quraisy. Maka dia telah melobi beberapa orang pemimpin Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakr dari Mekah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Benda kita nak buat ni tuan-tuan, kita jangan buat seorang-seorang. Kita kena pandai melobi.
Tuan-tuan nak bertanding dalam parti politik, ketua cawangan sebagai contoh, ketua bahagian, tuan-tuan tak lobby, bertanding seorang-seorang lagu tu, siapa nak bersokong? Kena lobby, kena dapatkan sokongan, jumpa orang tu, jumpa ketua cawangan, jumpa orang ni, apa semua, minta sokongan. Siapa nak jadi manager kita? Itu cara dia. Ini politik, kan? Benda politik. Macam tuan-tuan nak pegang jawatan dalam persatuan, dalam pertubuhan, apa sekali pun, kena ada sokongan di pejabat. Kena ada sokongan daripada majikan kita. Bos kita ada berapa bos, kan? Immediate boss yang paling dekat dengan kita, bos atas lagi, ada berapa bos. Itu semua kena sokong kita. Barulah orang, barulah kita mudah untuk dapat jawatan yang kita nak. Itu yang kata strategi. Maka itulah lobby yang dilakukan oleh Qusay, kan, apabila dia berhasrat untuk untuk mendapat jawatan sebagai raja di Mekah. Raja di Mekah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi raja di Malaysia ni, tak ada. Tuan-tuan kahwin dengan anak raja pun tak boleh, kecuali tuan-tuan pergi Melaka jadi TYT. Melaka, Penang sebagai contoh, boleh. Tuan-tuan ada connection, tuan-tuan kenal agung, tuan-tuan kenal raja-raja, tuan-tuan kenal pegawai-pegawai tinggi kerajaan, tuan-tuan somebody, tuan-tuan ada jawatan yang tinggi dalam kerajaan dan sebagainya, berkemungkinan kita orang kebanyakan boleh jadi macam raja. Pasal apa? Dilantik jadi tuan yang terutama, kan, gubernur negeri Melaka, gubernur negeri Pulau Pinang dan seumpamanya. Boleh mesyuarat sekali dengan raja, kan? Nak jadi raja tak boleh, dari segi budaya kita tak boleh, dari segi apa ni kita kata praktis dalam masyarakat kita ni tak boleh jadi raja. Tapi nak jadi TYT, kemungkinan tu ada, terutama orang yang ada jawatan tinggi. Baik, versi yang kedua apa dia? Menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar dia memimpin dan menguruskan Kaabah dan Mekah. Jadi Bani Khuza'ah sendiri, ada yang mengatakan bahawa Hulail sendiri yang memilih Qusay. Bukan Qusay itu yang nak, tapi Hulail itu sendiri yang bagi wasiat pesan bahawa pengganti dia adalah Qusay. Ini zaman dulu. Maknanya boleh menantu yang bukan daripada Puak Khuza'ah, tapi dia pandai bodek Pak Mentua dia. Pak Mentua dia bagi wasiat, bagi kat menantu aku dalam wasiat dia. Maka sebab itu Qusay dapat jadi pemerintah di Mekah. Itu versi yang kedua, naratif yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya ni versi yang ketiga, Hulail telah melantik putrinya Hubbah sebagai orang yang bertanggungjawab ke atas pengurusan Kaabah, dan melantik Abu Ghubshan Al-Khuza'i sebagai orang yang mewakili Hubbah. Selepas Hulail meninggal dunia, Qusay membeli kuasa pengurusan dan penjagaan Kaabah daripada Abu Ghubshan dengan harga hanya satu beg kulit berisi arak. Beli dengan arak zaman dulu. Zaman dulu tuan-tuan, arak ni benda yang sangat bernilai. Benda yang sangat bernilai. Saya masa duduk di England tuan-tuan, apa, lucky draw, tak pernah menang. Daripada kecil sampai ketua, sampai umur 53, tak pernah menang lucky draw. Mesyuarat PIBG ke ataupun ada apa-apa benda lah, orang politik buat, menteri buat ke apa, tak pernah dapat hadiah, tak pernah dapat. Kalau keluar nama, tak ada nama kita, tak ada nombor kita. Keluar nombor, tak ada nombor kita, daripada dulu sampai sekarang. Tapi nak cerita sekali saya dapat, masa di England. Masa tu hari, kalau macam kita ni, hari PIBG lah, hari perjumpaan dengan waris, semua pakat pergi lah. Hadiah pertama kat depan tu, arak tinggi tu, botol dia. Arak tuan-tuan, tinggi tu botol dia. Saya kata, aku tak pernah menang ni, apa ni, lucky draw cabutan bertuah.
Kalau menang dapat arak pelik. Kalau dapat cabutan tu, dapat arak tu, saya kata pelik. Tuan-tuan, masin mulut saya. Dapat arak tu. Saya pun tak reject, tak mau. Kan? Saya kata apalah dalam seumur hidup tak pernah dapat. Tiba-tiba first time dapat, boleh dapat minuman keras, alkohol. Ah, ni yang kata-kata pelik ni. Tapi dah kita tak minum, tak ambil. Ada satu mak saleh pi ambil. dah dia memang dia minum, kan? Ha. Jadi zaman dulu macam inilah. Dia ambil kuasa pengurusan itu dengan harga satu beg kulit. Dalam beg kulit tu dia isi minuman keras, arak. Tentu sahaja orang-orang daripada Bani Khuza'ah tidak berpuas hati dengan jual beli itu. Maka mereka berusaha untuk menghalang Qusay agar tidak tampil sebagai pengurus Kaabah. Jadi Khuza'ah dia cuba halang. Sementara itu Qusay telah mengumpulkan beberapa orang pemimpin Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir terus Bani Khuza'ah dari Mekah. Sebab itu berlaku perang. Jadi sekadar itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pengajian kita pada malam ini dan memberi kefahaman dan kita mengambil manfaat sebaik-baik yang mungkin daripada sirah Nabi kita, daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, insya-Allah. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.